Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan ini lagi di Cepu. Kedatangan unit terbaru dari Haryanto, yaitu Excel yang katanya dari karoseri Piala Mas. Nah, kita akan lihat bagaimana bentuk interior dan eksteriornya. Nanti kita tanya harga tiketnya berapa dan jurusan mana. Oke, mari kita review. Untuk yang paling depan kita lihat sudah dikasih nickname Excel, dan itu Rexus SL Plus serinya mungkin. Dan seperti biasa ada tulisan Sallallahu Alaihi Muhammad yang depan, yang biasanya yang belakang itu gede nanti. Nah, oke. Dan ini adalah mesin depan, coy. Jadi beda ya kalau depan begini. Bentuk mukanya seperti ini. Oke, aku agak kejauhan sedikit biar kelihatan. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, oke. Ini adalah yang terbaru dari Piala Mas. Dan kita akan lihat bentuk-bentuk livery-nya. Kebetulan ini di sampingnya ada Garuda Mas Cinta Damai. Dan ini sudah aku review juga di awal pertama. Kalian bisa lihat di beranda. Oke nih. Ini adalah bentuk livery dari samping. Mohon maaf karena mepet ini, jadi nggak bisa leluasa penampilannya. Nah, ini bentuk spionnya seperti Adi Putra. Nah, seperti ini. Dan ini baru, kasisnya juga baru. Nanti kita lihat. Oke, mercy-nya itu Mercy OF1623. Soft suspensi, oke. Seperti itu. Dan axle ini dapat warna biru putih dan warna dasar hitam. Dan ini Menara Kudus sudah pasti. Itunya Pak Haryanto. Nah, ini. Nah, itu. Dan ada wayangnya, sudah menjadi ciri khas Haryanto. Nah, seperti ini ya. Nah. Oke, mari kita ke belakang. Kelihatan gagah karena ada wayang. Kita sapa dulu Pak Samino, sang driver. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Menjelang panas sekali ya Pak. Oke, ini sopirnya nggak tahu ada di mana, tapi tadi ada kenaiknya Pak ya. Nggak tahu sopirnya tunggu di ini Pak. Nah, kalau Haryanto seperti biasa, ini ada wayangnya. Haryanto new ini baru. Ini mesinnya juga baru ya Pak. Kasisnya juga baru ini. Ini banyak. Bentuknya putih. Pak, kalau boleh tahu bedanya soft suspensi sama air suspensi ini apa, Pak? Bedanya soft suspensi sama air suspensi. Nah, soft itu per, kalau air suspensi itu galon sama per. Oke, kalau soft itu per, coy. Per biasa. Nah, per biasa, kalau air suspensi itu balon. Dan begitu penjelasannya dari Bapak ini. Oke, ini mesinnya udah dipanasin. Nanti kita masuk ke dalam. Pak, monggo Pak lanjut tak, belakang. Oke. Oke, yang belakang itu ada Beju. Ini kresesannya Pioner, udah pernah aku review juga. Silahkan aja cek di beranda. Nah, ini adalah tampilan dari belakang. Itu kan sudah pasti ada tulisan Sallallahu Alaihi Muhammad sebagai pengingat. Dan ini adalah, loh, seperti lampu belakangnya seperti lampunya Laksana. Oke. Nah, seperti ini. Oh,
Karoserinya piala mas kelihatan. Dan ini suara mesinnya halus, masih halus banget. Merci coy. Nah, di tengah-tengah ada tulisannya Rexus. Oke. Nah. Untuk lampunya luwes ya. Nih, ses. Enak-enak dilihat. Nah, oke, kira-kira seperti ini bagian eksteriornya. Coba nanti kita akan lihat bagian interiornya. Ini cinta damai juga lagi dipanasin. Oke. Set. Oke, beginilah bentuk eksteriornya. Mari kita lihat interiornya. Oke, nih dari samping sebelah kiri. Dan selendangnya seperti ini, sangat simpel dan mungkin tidak akan mengganggu kursi yang ada di sampingnya itu. Jadi begini, inilah bentuk selendang. Oke, kasih baru coy. Blora nih, dapat unit baru. Yuk, coba kita masuk. Oke, untuk bagian kabin seperti ini nih, jadi ada pegangannya. Ini kita langsung masuk aja. Nah, ini adalah bentuk kabinnya. Jadi seperti ini ya. Nah, dari setirnya kelihatan Mercy 189 XL. Dan di tengah-tengah ada jamnya. Oke. Oke, yang bagian atas itu ada kotak obat-obatan P3K. Oke, jadi paling depan tuh begini, coy. Oh, iya. Ini kenapa seperti ini? Karena mesinnya sendiri itu mesin depan coy, jadi ini bawah ini udah mesin ini coy. Oke, pantesan tadi dari belakang tuh suaranya halus karena suara mesinnya itu ada di depan. Nah, oke, dan ini ada tulisan PO Haryanto bagian sini, dan ini paling depan ada parfumnya, dan mungkin ini adalah TV. Oh maaf, ini TV-nya ini. Oke, ini TV-nya. Dan itu nggak tahu apa. Dan ini tombol-tombolnya ada di sebelah sini. Sebelah kiri. Oke. Nah, untuk persnelingnya seperti ini. Seperti mobil-mobil biasa. Tuh, jumlahnya ada 6. Oke. Nah, posisi netral. Oke, kita ke belakang. Kita akan lihat-lihat. Nah, ini nih. Ininya sangat tebal selimutnya. Sangat tebal. Dan coba kita lihat ke belakang toiletnya. Oh, untuk bagian bagasi atas nggak ada penutup, tapi sangat luas juga, lumayan. Ini biasanya kalau ada penutup paling gembrobiak, ada juga yang aman. Oke, ini baru semua nih. Ini ada soundnya. Soalnya ada lumayan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 coy. Oke, ini adalah kru seragamnya Haryanto. Nanti aku coba akan duduk di tengah sama di depan. Kita akan lihat perbedaannya. Oke, kita lihat dulu toiletnya.
Nah, oke. Biasanya di sini adalah tempat istirahat kru di sini nih. Agak sempit nih. Tapi cukup buat satu orang. Seperti ini. Dan dikasih korden bagian belakang. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Dan ini toiletnya. Perhatian, toilet digunakan pada saat bis berjalan hanya untuk kencing, dilarang berak. Dari PO Haryanto. Demi keamanan bersama. Oke. Oke, coy. Dan ini adalah toiletnya. Untuk lampunya mungkin dari ini ada. Untuk saklarnya di sini ya, coy. Kok enggak nyala? Oke, mungkin lampunya dari sopir depan. Yang pasti di sini sangat luas, coy. Kau. Oke, ini. Jadi ini kepala tuh masih ada sekitar 5 jari. Ini. Oke. Dan di sini ada kacanya. Dan ini ada exhaust. Oke. Nah, ini buat cuci tangan bisa. Nah, oke, kencingnya tuh kayak di musola-musola masjid-masjid begitu tuh. Begini. Jadi enggak apa namanya? Enggak langsung ke bawah, harus ditampung di sini. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Nah. Sangat luas tempat toiletnya. Kita tutup lagi. Oke, mari kita duduk di samping yang ada gambar wayangnya. Apakah mengganggu? Nah, oke. Ini aku coba duduk di bagian tengah. Iya. Bagian tengah sini. Wah, sangat nyaman, coy. Oke nih, kalian bisa lihat kakiku seperti ini. Tuh, ini masih longgar, jadi bisa ya, bisa ke depan lagi mungkin. Ini biasanya ada tombolnya di samping. Nah, itu tombolnya tuh ada di bawah sini buat ngangkat ini leg rest-nya. Oke, tuh. Wah, bisa tidur nyenyak ini. Dan ini biasanya itu dari rimba kencana. Coba kita lihat, oke. Nih, dari rimba kencana seperti biasa pasti ada tempat minumnya. Dan ini adalah tempat buat naruh snack atau makanan ringan. Oke, bro. Jadi, ini pas sekali aku lagi di sampingnya yang ada gambar wayangnya dan tidak mengganggu sama sekali untuk pemandangan nih, ya kan? Tuh masih kelihatan bagian samping, iya kan, masih luas pemandangan, jadi bagus. Oke, depan kalian bisa lihat juga seperti ini. Nih, view-nya akan aku liatin seperti ini. Oke, ini dari samping. Nih, ini pojokannya seperti ini. Nah. Oke, seperti ini kira-kira. Dan untuk apa namanya kombinasi warna buat ini sangat cakep sekali, simple tapi enak dilihat gitu. Biru, hitam, putih. Oh, ungu kali ya, ini ungu kali. Ungu apa biru? Ya pokoknya inilah. Dan dapat bantal, ya kan? Tuh ada bantalnya lagi, coy. Dan bantalnya sendiri itu ada tulisannya Haryanto. Oke. Oke, nah, jadi ini adalah tuh leg rest-nya. Ini adalah penampilan yang dari tengah. Coba kita lihat yang paling depan. Ayo. Kita lihat paling depan. Pak. Eh, kita lihat yang paling depan.
Wah, kalau paling depan ini sepertinya enak sekali, coy. Dan untuk bangkunya itu kayak disilang-silang seperti ini nih. Nih, silang-silang gini. Oke. Nah, coba ini aku duduk paling depan. Oke, ada perbedaan yang duduk yang sebelah kanan dengan yang kiri. Untuk sebelah kanan itu mungkin los pemandangan di depan sini. Nah, ini bagian depan seperti ini, Pak. Nggih. Kalau sini mungkin agak mentok begini ya. Kita kalian bisa lihat kalau depan tuh agak mentok begini. Oke, oh maaf, ada. Jadi buat naruh minumannya ada ini satu-satu. Ini satu-satu. Kan itunya dua. Oke. Ini kita lihat yang bagian sini. Nah, seperti ini. Wush, nyaman, coy. Nah, oke, ini aku kan paling samping sini, yang deket selendang. Tuh, selendangnya itu sudah nggak mengganggu kalau yang piala mas ini. Dari sini diputus begini, nyambungnya ke situ. Nah, ini. Oke, jadi pandangan sangat luas sekali. Jadi paling enak ini bagian nomor. Bentar, itu 1CD. Oh, sini 1AB. Oke, jadi 1ABCD. 1A ini, coy. Sangat nikmat sekali. Dan ini masih agak luas gitu. Nah, perbedaannya kalau 1A kalian bisa bersender di samping. Kalau 1B ini bisa luas ke depan sama 1C. Kayak kira-kira seperti ini bentuk interiornya. Dan di sini terdapat buat ngecas. Tapi buat ngecas HP ya, bukan buat ngecas power bank atau yang lain. Dan ini ada lampunya. Nah, ini buat AC. Ini lubang AC-nya. Dan AC-nya sudah mulai aktif, jadi ini kan mesinnya udah dinyalain, jadi AC-nya berasa udah dingin. Oke, mungkin cukup segini makin interior. Mari kita tanya-tanya harga tiketnya berapa dan ini jurusan mana, Cok? Tadi belum kenalan, Om. Sama siapa, Om? Alex. Om Alex. Oke, Om Alex Axel. Kenapa dikasih julukan Axel, Om? Itu nama dari dulu, dari zaman 0337 dan sini di Molong itu, Mas. Oh, bukannya Excel, super itu kan ini. Sampai sekarang tetap Excel gitu. Oke, udah lama. Terus iki harga tiketnya berapa, Om? Dari Cepu 260. Wah, murah dong, Om. Dari Cepu sampai Jakarta. Jakarta ya? Oke, Jakarta via Ciledug BSD, ini infonya. Oke, itu harga tiketnya. Dapat snack, Om? Dapat ya? Snack, aqua, fasilitasnya selimut bantal. Oke, dapat snack, aqua, fasilitas selimut bantal tadi udah aku kasih tahu. Untuk berangkatnya kalau siang jam? Jam 12, Mas. 12 ya, dari sini? Start jam 12. Oke, dari Cepu jam 12. Oke, ini saya bersama Om Alex. Terima kasih atas infonya, Mas Alex. Oke. Mungkin ada pesan-pesan buat pelanggan Haryanto, khususnya buat jalur Cepu, Jakarta, Om? Pesan saya, semoga penumpang selalu setia sama PO Haryanto. Oke, itu pesannya. Selalu setia sama PO Haryanto. Dan ini dikasih unit baru, coy. Dan mantap. Udah mulai aktif lagi, Om, ya. Pokoknya baru lagi, pokoknya gres semua pelayanan. Semua armadanya mau diperbarui sama Pak Haji. Oke, okay. Oh, armadanya ada bocoran mau diperbarui semua dari Pak Haji. Dan ini udah dikasih baru, keras-kerasannya juga ada, lambaros ya, Om? Baru juga. Lambaros, keras-kerasannya lambaros dan bodinya sama seperti ini. Sama kayak yang tadi kita review. Warnanya sendiri tuh lambaros merah, apa ya, Om?
kupang. Hitam ya? Emas ya, ceraknya emas. Hitam emas, kalau yang ini biru. Nah. Oke, okay, pesanku semoga Haryanto makin jaya. Hati-hati di jalan, Om. Siap. Oke. Okay? Dan semoga selamat sampai tujuan terus. Terima kasih Om Alex. Siap, Om, kita pamit dulu. Terima kasih. Thank you.